wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di VMS Vilar Music Studio Movement Gigs Podcast Part ke-2. Masih sama gue nih, gue Jirock. Kebetulan gue ditemenin sama temen-temen dari band apa nih dulu? Sketsa. Dari Sketsa. Oke, band Sketsa. Lo udah pernah ketemu gue kan? Udah. Di Parkway ya? Iya, Parkway. Adem loh men, musiknya adem. Ya lihat muka-mukanya aja ya, adem. Muka gua dong yang nggak kelihatan. Ya, oke. Dari kita mulai dari nama band aja, Sketsa. Kenapa lu ambil nama Sketsa? Coba dong lo. Sketsa itu kita nyarinya itu nggak lama. Nggak lama itu dibilang dadakan, tapi maknanya ada. Maknanya apa? Tapi karena kita sebelum latihan, mau manggung, mau latihan ya, kita selalu ngobrol, konsep, grip kemana gitu. Jadi ya udahlah kita bikin Sketsa aja. Lo denger, anak band tuh teratur men, nggak main tabrak aja. Semua di konsep, kelihatannya aja. Iya. Asal jangan ngejek. Itu tuh udah dirapihin sebenarnya. Gitu, udah dirinci. Gitu. Lo bisa nggak kenalin temen-temen lu dan posisinya di apa? Halo, gue Tovan dari Sketsa, gue itu sebagai drummer. Oh drummer. Ini temen gue Yoga. Dari Vokal. Ini Aldi. Aldi dari gitar. Bagas dari bass. Dari bass. Ini kebanyakan masih Bogor kan? Bogor. Jadi Dota ini semua teman-teman masa kecil. Iya. Oh, teman kecil ya? Masa kecil. Bogor emang begitu lahir sudah gini. Oh, Dino kali ya. Jadi kalau nggak cerita itu kita sebenarnya udah ketemu lama. Ada dulu tuh ada zamannya Fanscope ya. Oh, karena kita basicnya Japanese rock. Oh, Japanese. Jadi kita tuh satu klub musik Jirock Bogor. Oh, gitu. Dan gue ketuanya. Gue baru dengar ya Jirock gitu. Itu gue ketuanya, gue megang region Bogor, terus mereka. Ini gue baru nih. Ini siapa nih? Gue nggak tahu. Saya baru dengar ya Jirock. Apa namanya tadi? Jirock Bogor baru dengar gua. Iya, jadi karena butuh dia sebentar gua. Buatnya beli baju ya? Iya, gua inbox dia, gas gimana kita kalau jaringan game bareng gua Jirock udah lama gitu kan. Gua itu juga buat jadi dia nih, kita dan gua udah tahu gua sekarang kayak gimana. Jangan bawa ini nih. Itu gua tenang. Berarti udah jelas dong di sini basicnya atau influence-nya tuh lebih ke Japanese rock. Semua ya? Semua Japanese rock. Cuman untuk lagu-lagu yang lu bawain gimana? Warna musiknya lebih kemana? Kalau warna musiknya gimana ya? Sebenernya berubah haluan sih. Berubah haluan semenjak kita kenal dia. Oh gitu. Kan dia duluan, iya, jadi kita Japanese rock, suara dia memang nggak ke situ kayaknya ya. Jadi kita sekarang ke pop aja. Mungkin sementara ini masih cover. Ya. Udah banyak dong, udah ada berapa kira-kira? Banyak. Paling 10 ke atas itu. Mungkin ya yang dari kalau Jirock sih hampir semua. Oh, kalau Jirock hampir semua. Kalau buka terpen dan sahur setengahnya lah. Banyak sih. Setengahnya ya. Kalau Dewa ya kita baru 1, 2, 3 lah. Kalau susah emang kalau Dewa tuh. Ini Dewa banget enak-enak. Gua kemarin tuh di Valley ini deh. Ya, gua baru ngeliat gitu, adem gitu, musiknya adem. Biasa kucing gua, benar. Gua boleh tanya nggak kegiatan sehari-hari selain di musik, mungkin teman-teman dari bagus? Mas saya awalnya kesalahan sih kerja di puskesmas. Oh di puskesmas. Oke. Banyak kesehatan anak band loh. Iya. Tapi nggak lupa kesehatan. Iya, namanya Jabang. Gua di ini sih. PT. Oh di PT juga, di PT ya. Katanya nggak di Bogor. Di luar, di mana? Di Jakarta. Oh iya. Di Jabodetabek. Iya. Rumah? Rumah masih di Bogor. Di Bogor berarti lu pulang pergi. PP ya. Kalau apa? Di kafe. Di kafe. Wah lu mau jadi apa? Nah. Ajak gua ngapa? Biar gua tahu. Gua kagak ngerti gitu-gitu. Iya tuh. Oh. Gua arahnya ke situ. Gua Kali aja gitu ada celah ya nggak? Iya, bisa. Kita kan diskon karyawan maksudnya. Karena silaturahmi kan nggak harus negatif. Kali aja ketemu celah, oh ternyata gua bisa dipakai buat ini. Iya. Itu saya bisa. Diskon tuh. Ya, gua kan curang orang ya. Oke, pengalaman panggung. Gimana teman-teman yang berkesan? Pernah. Yang berkesan? Lupak ya 3 kali. Lupak. Iya. Aduh. Lu kan kuliah tuh di Pakuan. Di Banjar-Banjar ya. Ada live music juga. Kita coba ikut aja sih. Terus sama di Soko ya? Iya, di kafe juga. Yang paling berkesan di mana? Lu ada cerita lucu atau cerita lu malu-maluin apa gimana sih, Pak? Ada nggak yang atau yang seru, yang happy atau apa gitu? Kayaknya ada madem aja. Enggak sih di Suko, enggak disuruh, enggak dibayar dia. Gimana tuh kita ya diajak aja nanti diajak. Suko seru sih. Ya, intinya kan ya niat kita bermusik kan beda-beda ya. Dan enggak semua yang kita harapkan tuh harus kita dapat, enggak juga kan, kita harus campur, kita berusaha. Nah ini tentang venue di sini Bajak Laut Resto and Cafe. Lu pertama lu datang Bajak Laut, Teras Bajak Laut Cafe di daerah Selapor ya. Nah ini gue pengen lu pertama lu datang lu gimana sih ngeliat tempatnya? Koji sih tempatnya. Koji enak banget. Ya. Lu sebagai yang udah biasa tempat-tempat yang bagus-bagus ya gimana lu? Lu sebenarnya musik ya kan? Iya, keren ya. Keren sih. Semua sama kan? Cocok lah. Namanya kafe pasti kalau ada live musiknya lebih berwarna gitu. Lu bisa menghibur gitu kan. Lu setuju enggak kalau misalkan bakal sering diadain acara-acara? Setuju banget. Setuju banget. Karena gue udah lama banget ya. Lu setuju gua keringetan. Capek gitu ya. Tapi asik bro. Jangan ada covid ini gua udah jarang ditahan. Kita ditahan terus. Semua ditahan kegiatannya. Terakhir, gua pengen tanya, lu punya media sosial nggak buat band musik Sketsa atau belum buat sih? Belum. Nanti paling dibuat ya lah. Lu mungkin setelah corona masa ini terus banyak gigs juga, jadi kita mungkin lebih fokus sekarang. Ya, lu coba. Betul. Lu ada yang mau diomongin nggak buat temen-temen apa Jirock apa tadi? Jirock Star Bogor. Halo, buat anak Jirock Bogor. Sumit gua. Tanggain lah. Ada sih boleh? Oh ya, masih ingat. Salam buat kalian semua, Isel, Sinko, almarhum Helmi, almarhum ya, nanti udah lama juga kita udah kenal dari 2007. Kita range bareng, jadi transport bareng, dan kita pernah manggung sama Jirock bareng. Jadi buat juga terkesannya kita manggung bareng Jirock. Itu sih pengalaman yang paling. Dan sekarang Doi ada di sini. Iya. Ada di Vilar Music Studio maupun di Vilar. Ya. Yang penting silaturahmi jalan terus. Iya. Enggak? Berkah itu kan. Benar. Kita nggak tahu rezeki kan? Iya. Ya, rezeki kita nggak ada yang tahu. Iya. Oke, mungkin cukup atau ada yang mau disampaikan lagi? Cukup sih. Cukup ya. Padat ya? Padat ya. Oke, jelas. Oke, terakhir jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Vilar Music Studio. Ada di bawah kolom komentar. Gue bikinnya kan nanti di atas. Nanti di atas sini. Oke. Oke, see you. Makasih banyak. Oke.